Terus alam itu dibuat, kayaknya dibuat ya guys ya, tapi cantik banget kelihatannya itu guys. Ramenya. Ini se Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semua? Dan aku berharap kita semua dalam keadaan sehat, dan bukan hanya kita, bahkan seluruh keluarga kita juga dalam keadaan sehat, dan semua orang yang ada di sekitar kita juga dalam keadaan sehat, dan kita semua dimudahkan dalam rezekinya dimanapun kita berada. Amin. Baik, kali ini balik lagi bareng aku Indra S7 Channel, dan aku akan ngajakin lagi untuk mereaksi. Nah, video yang aku reaksi hari ini itu adalah dari COVID dah reda ke rame je kat sini. River of Life and Daratan Merdeka naik. Okay guys, karena video yang aku reaksi hari ini itu agak berbeda ya. Biasanya aku mereaksi ustaz atau penyanyi, tapi di sini aku sangat penasaran sekali guys dengan keindahan wisata yang ada di Malaysia dilihat dari malam hari. Oke guys, tanpa banyak bicara lagi, langsung saja kita ke videonya. Tapi untuk itu, sebelum kita ke videonya, alangkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dulu dan aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini pastinya. Dan langsung saja kita ke videonya dalam hitungan 3, 2, 1, play. Wow, udah kayak Eropa aja ya guys bentuknya. Wow, cantiknya guys malam-malam begini guys. Wow, ramenya orang pakai skuter ya. Udah kayak bentuk Eropa ya guys ya di Malaysia ini. Ada sungainya, ada asap-asapnya gini guys. Ini memang terus alam itu dibuat, kayaknya dibuat ya guys ya, tapi cantik banget kelihatannya itu guys. Ramenya. Ini sebelum COVID atau sesudah COVID guys? Kok nggak ada kayak social distancing gitu ya? Kayaknya ini sebelum COVID ya. Dan aku yakin pasti banyak orang-orang Indonesia yang berwisata di tempat ini guys ya, karena keren banget kalau kelihat. Cantiknya. Tuh gedung-gedung di ujung tuh kayak suasana di Italia ya guys ya. Sayang di Indonesia tak ada yang kayak gini ya guys. Pengenlah rasanya aku kesini. Ini di mana guys? Di Kuala Lumpur atau di mana ini ya? Ramenya pengunjung guys. Ada lampu-lampu gitu ya di pinggir-pinggir sini. Ya. Ini kayak ada aliran anak sungai gitu ya. Itu cantik banget guys. Kok bisa ada ide atau konsep yang kayak gini guys ya. Itu kreatif banget menurut aku. Bisa dibuat jadi tempat wisata ya. Keren banget guys. Kuala Lumpur. Itu di tengah itu ada apa ya guys? Kayak ada pemukiman warga juga atau gimana? Atau hotel ya guys? Cantiknya guys.
bersih juga ya. Kalau di Malaysia tuh gue suka juga guys, kebersihannya betul-betul dijaga ya. Dan kotanya tuh sangat 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 tertata kalau aku lihat guys. Kayak itu aku sangat tertarik di terkhusus di kota Kuala Lumpur ya. Tuh guys, wow, ada kayak masjid gitu di tengah ya guys ya, cantik banget. Terus akses untuk ke tengah itu gimana guys? Apa ada jembatan atau kayak ada ini ya, sampan atau kayak gimana ya? Oh, ini udah keluar guys. Oh, ini udah ke kota ya guys ya. Tapi memang bagus betul ya dibikin sungai ada asap-asap gitu ya guys ya. Ini kalau siang gimana pemandangannya? Tapi kayaknya ini wisata malam ya guys ya. Wow, keren banget ya. Kayak ada hotel di situ ya. Oh, boleh lah besok kapan kalau ada rezeki mampir ke sini guys. Oh, ini sepanjang sungai kayaknya ya. Dibikin secantik ini ya. Waduh. Ini sungainya sungai apa namanya guys? Oh, sampai ke atas asapnya ini guys. Oh, cantiknya. Memang kalau pemerintah dari Malaysia ini memang getol ya kalau ini ya mengedepankan soal pariwisata ya guys. Bahkan memiliki ide untuk melakukan hal semacam ini ya. Ini bagus banget ya guys. Sangat kreatif dan sangat positif apa yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia ya. Oh, panjang sungainya ya guys ya. Hai pemain satu, siap hadapi tantangan ini? Masuki Valorant dan main sebagai... Ini mau kemana lagi guys? Dan kotanya juga bersih terlihat guys ya. Itu juga di atas kayak ada ini ya, kereta api di atas dia. Apa kereta api tuh guys? Kayaknya ya sih kereta api. Oh, sedapnya kalau di Malaysia ya guys ya. Bersih sangat ya, aduh. Oh. Inilah sesekali ke Malaysia guys. Bersihnya guys ya. Ini mengelilingi tempat ini dengan berjalan kaki ya guys ya. Kayaknya udah cukup larut ya, larut malam itu nggak banyak toko yang buka ya. Hahaha, kayak kucing guys. Oh, tetap ini ya, tetap pakai masker ya guys ya. Bukannya di Indonesia juga di Malaysia juga
melakukan protokol kesehatan juga ya guys ya, sama seperti Indonesia. Cantik betul ya guys ya, kalau teman-teman ini gini, kalau di sini ada kayak gini pasti ramai banget ya. Oh, ini kalau ada peta gitu guys, ada informasi. Guys, gedungnya kayak gedung yang ada di ini, dia ada di Roma, Italia ya. Cantik betul ya, tambah warna lighting warna hijau gitu ya, biru ya, keren banget. Ini kita ditujukan kemana nih guys? Oh, enak betul lah bersepeda di tempat-tempat seperti ini. Oh, ini jembatannya guys. Gede. Wow. Kayaknya kita menyeberang ini guys. Ah, menyeberang kah? Atau kemana nih? Oh, kayaknya kita menuju ke bawah jembatan ya. Cantik ya. Oh, ini berarti tempat penyeberangannya guys. Oh, oke, ini kita menuju ke seberang ya. Waduh. Oh, ini dia guys. Oh, rapinya ya, bersih juga. Oh, rupanya jembatan ini penyeberangannya guys, yang menghubungkan antara seberang sini dan seberangnya lagi guys. Kayaknya kita menuju di ada tempat yang kayak hotel tadi ya guys ya. Wow, cantiknya. Kalau di Indonesia gini ngelihat sungai-sungai yang kayak gini guys, udah pasti dipancing orang lagi. Dataran Merdeka. Oh. Oh, bagusnya guys. Tapi tempatnya ya. Dan di Malaysia itu yang paling aku suka guys, dan banyak aku ngereaksi dari Malaysia itu, aku paling suka dengan kerapiannya guys dan kebersihan ya, tata kotanya juga bagus ya kalau kulihat. Dan aku sangat udah sangat ingin menuju ke Malaysia nanti kalau ada rezeki, insya Allah aku akan ke sana. Kita play lagi. Wow, indahnya guys. Oh, banyak juga orang bersepeda malam-malam ya guys.
Oh, kayak gedungnya, gedung-gedung kayak ini ya, kayak kita lihat tadi ya, kayak di Belanda juga banyak jenis gedung-gedung seperti itu. Ramainya di sini guys ya. Oh, cantiknya guys. Oke, demikian tadi video dari aku mereaksi Dataran Merdeka ya guys, dan di sini seru banget ya, aku sangat tertarik ya ingin menuju ke tempat ini karena tadi ada ini ya, sangat unik dari sungainya yang dihiasi gitu, dan juga ada lampu-lampu di pinggir sungai itu, bagus banget guys, ide yang sangat kreatif. Dan terlihat di sini ya sudah sangat maju Malaysia ya, dari kotanya juga udah terlihat ya, bersih juga, bagus, dan di sini kayaknya masyarakatnya juga ramah guys. Mereka juga membawa keluarga di sini, dan pemandangan juga sangat bagus guys. Dan bolehlah sesekali mungkin aku, insya Allah kalau aku ada rezeki untuk main ke tempat ini guys, karena katanya di Malaysia banyak tempat wisata yang sangat menarik. Tentunya juga kulinernya juga enak-enak di sana guys. Oke, demikian tadi video dari aku. Semoga kalian semua terhibur, dan bagi kalian yang suka video ini silahkan kalian subscribe dan aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini pastinya. Dan aku mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.